Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selanjutnya kita nak terangkan tentang masalah bertaigu. Dan makin ramai yang kena bertaigu sekarang ni. Heran saya. Sesi sebelum ni kita dah cerita pasal masalah darah tinggi, kolesterol tinggi, lemak tinggi kan. Jadi gemuk semua. Tapi ada pula masalah bertaigu. Bertaigu ni adalah di mana biasa orang sebut sebagai pening kepala lah. Tapi pening kepala dia spesifik eh? Dia berpusing. Dia pusing, dia nampak sekeliling ni berpusing, itu teruk lah. Yang ada yang pusing ligat. Tapi simptom yang ringan dia, maknanya kepala dia tak boleh goyang, tak boleh bergerak. Bila goyang aja dia pening. Goyang, pening. Simptomnya dimulai dengan simptom lightheadedness. Lightheadedness maknanya kepala dia seringan macam nak melayang je. Lepas tu kalau tak rawat dengan betul, tak amal makanan yang betul, yang sihat, maka akan jadi dia akan jadi bertaigu lah maknanya tak boleh, kepala kena duduk diam, yang jenuh je tu, tak boleh buat apa lah. Tak boleh kerja, tak boleh nak membaca lagi, tak boleh eh. So dari segi perubatan, masalah ni dikaitkan dengan satu bahagian dalam telinga kita, bahagian telinga tengah. Itu satu organ atau satu tisu dipanggil organ separa bulat separa bulat dipanggil. Ada satu alat dipanggil separa bulat. Dalam tisu yang bentuk separa bulat ni ada bendale cecair, dan dalam tu ada kaya dengan saraf. Jadi cecair inilah yang mengawal keseimbangan kedudukan tubuh kita, kepala dan tubuh kita lah. Jadi bagi orang bertaigu, saraf ni yang lemah ataupun yang tak berfungsi dengan normal. Jadi dia tak boleh nak mengimbangi tubuh dia. So jadilah masalah atau penyakit bertaigu. Sebagai doktor, bertaigu bukan penyakit kan? Tapi bukan penyakit pun, kalau teruk, pusing macam tu, boleh naik pitam je ni, boleh pengsan boleh membahayakan lah, boleh menjadi mudarat, boleh pengsan Okey, kenapa bertaigu ni terjadi Okey, bertaigu ni selalu dikaitkan dengan masalah gastric GERD dengan acid reflux banyak macam gitulah. Jadi orang yang gastric GERD dengan acid reflux ni, dia punya sistem pahadaman perut masalah bahagian perut. Bahagian perut. Jadi saya tengah tengok jam nak set 30 minit. Maknanya kita kena berhenti pukul 9.55 9.55. Okey. Masalah berlaku di dalam bahagian perut gastric GERD dengan acid reflux di sekitar itulah. Okey. Ada berlaku keradangan, ada luka, kemudian kemungkinan ada penipisan bahagian dinding perut tu ada penipisan, dan juga setengahnya kalau gastrik disebabkan oleh bakteria Helicobacter pylori, H. pylori tersebut So ini banyak orang gastrik kena bakteria ni dikaitkan dengan overgrow bacteria pathogenic disebabkan makanan yang tak sihat. Jadi microflora kita tak seimbang. Jadi bakteria-bakteria baik akan menurun, maka bakteria yang jahat akan naik. Dia akan conquer, dominate. Jadi bacteria pylori ini akan menjangkiti bahagian perut dan menyebabkan keradangan, jadi gastrik. Itu banyak orang berlaku disebabkan orang gastrik sekarang disebabkan bakteria ni lah. Kalau pergi ke doktor, dia akan bagi antibiotik Okay, saya nak cerita tentang terapi diet. Sebenarnya banyak benda yang kita boleh guna untuk merawat bertaigu secara alami lah, pemakanan. Tapi saya nak cerita pasal apa bertaigu terjadi. Tadi kita cerita pasal masalah gastrik. Jadi penghadaman dan proses penyerapan makanan, nutrien, makanan yang kita makan, nutrien
mikronutrien dan makronutrien tidak dapat diserap dengan baik. Jadi sel tidak dapat berfungsi dengan baik. Sel kurang sihat, tak kuat fungsinya. Termasuk juga sel saraf. Jadi sel saraf yang lemah. Begitu. Jadi banyak orang yang bertaigo ni, dia kata ada angin banyak dalam perut. Even dah rawat gastrik dia, GERD dia, angin dah kurang, still bertaigo ada lagi. Okay, ini satu sebab. Sebab yang kedua ada juga disebabkan oleh oleh bahan kimia, keracunan bahan kimia ataupun bahan yang toksik lah, bahan kimia, bahan sintetik, bahan yang beracun, mungkin tercemar dalam makanan kita lah, begitu. Mungkin juga toksin-toksin dikeluarkan oleh bakteria, sama ada yang tercemar dalam makanan ataupun dalam usus kita oleh bakteria, pemakanan tak betul jadi bakteria patogenik, jadi darah kita mereka jadi penuh, dipenuhi dengan bahan-bahan toksin, kes-kes yang keluar akibat diet yang tak baik. Orang yang tak baik hasilkan bakteria, yeast, fungus, kan, akan mereputkan makanan yang kita makan, fermentasi, disebabkan overgrow bakteria patogenik, mycopathogenic. Okay. Dan satu lagi sebab adalah ada juga yang disebabkan oleh terlebih overdose makanan yang tinggi antioksidan. Makan sayuran buah-buahan, ini pun ada boleh berlaku bagi setengah orang yang sensitif. Dia menyebabkan gula yang turun dan juga tekanan darah pun turun. Dan denyut nadi jantung dia pun agak rendah sedikit. Ini pun ada juga, dia lightheadedness. Jadi dia sensitif kepada vertigo juga. Dan orang yang banyak makan sayur, suplemen yang tinggi antioksidan, terlalu tinggi sangat, overdose antioksidan menyebabkan badan kita tak seimbang. Jadi mekanisme penghasilan tenaga oleh metabolisme sel tidak berlaku dengan optimal. Jadi berlaku, sel kita akan lemah fungsi dia lah, terganggu fungsi dia. Sel-sel semua bahagian organ lah, begitu. Jadi pentinglah perkara ni untuk kita jangan terlalu banyak mengambil bahan suplemen antioksidan. Terlalu tinggi sangat pun tak boleh, tak balance. Jadi antioksidan food dengan oksidan food mesti balance, bukanlah sama banyak. Sebab antioksidan food dia dikategorikan sebagai mikronutrien, sedikit saja kita kena ambil. Sedangkan makronutrien iaitu kalori, karbohidrat, lemak dan protein. Itulah sumber tenaga dan untuk membina tubuh kita, struktur tubuh kita, otot, tulang, rangka tubuh kita. So jangan berlebihan antioksidan. Sesuaian buah-buahan, tak mesti suplemen yang dos dia proses secara high technology yang boleh preserve dia punya antioksidan yang sangat tinggi. Dah lah dia jaga makan, dia makan lagi suplemen, dia tak makan lemak, lemak tepung baik pun tak makan, makan sayur dengan buah-buahan banyak, kan, kalori kurang, nasi tak makan, gula tak makan, dia makan suplemen high antioksidan dan buat juicing, ini boleh berisiko vertigo juga. Dia mengganggu sistem kita upset, tak balance. Okey, macam mana kita nak rawat vertigo ni? Sebenarnya mudah nak rawat, jadi konsep dia adalah kita bagi sel kita nutrien, nutrien semua sel, sel saraf CNS, central nervous system, otak, jantung, paru-paru, sistem penghadaman perut kita, semua sekali. Jadi kena bagi makanan seimbang, cukup kalori, karbohidrat, lemak dengan protein. Okey, khusus saya nak beritahu orang kena vertigo, kena makan butter, butter. Elakkan minyak yang tak baik, margarine, trans fat, minyak makan bergoreng, minyak masak, semua elak. Ambil butter, butter Anchor atau West Coast New Zealand punya. So campur dengan gula perang sikit, kacau satu sudu gula perang dengan satu sudu teh, butter Anchor, kacau sampai disebati, lepas tu makan macam tu je. Buat macam
krim atau coklat, eh, makan macam tu. InsyaAllah dia akan reda. Dan satu lagi, ambil garam bukit, eh, garam bukit, garam bukit pink, eh, sebab dia kaya mineral, ada 84 elemen mineral dalam tu yang diperlukan oleh tubuh kita dalam kuantiti yang mikro elemen sedikit lah. Kalau mikro elemen macam potassium, sodium lebih banyak sikit, so kena ada balance, ya. Jadi perkara ni sangat penting untuk kita, ini dalam keadaan emergency, ya, kita boleh ambil ni.